jumlah penumpang? Ya ada sih, lumayan lah. Berapa persen, Mas? Kira-kira berapa persen, Bang? Lonjakan penumpang? Ya, paling sekitar berapa ya? 10-an lah, 10%-an lah naik lah. Kalau 10% doang? Apa dua kali lipat gitu, Bang, dari biasanya? Enggak juga sih, enggak terlalu naik juga. Mungkin di sini cuma agen-agen lintas aja. Kalau di terminal mungkin. Mengamati beberapa hari belakangan ini sampai hari ini libur, itu lonjakan tidak sangat berarti, hanya 5% sampai 10%. Gak tahu kenapa mereka itu, biasanya kalau libur dalam keadaan normal, jangankan pada hari ya, 3 hari, 4 hari sebelum pun kita sudah full book, artinya sudah full book. Tapi kondisi sekarang nggak bisa kita, nggak tahu ini apa, karena ekses dari COVID-19 atau karena, tapi yang nyatanya memang demikian, selisihnya sedikit sekali, 5% sampai 10% hanya itu aja. Itu dibanding hari biasa ya, Pak? Iya, dibanding hari biasa, lama COVID, kalau dibanding hari biasa, asal cerita aja, kapasitas bis 42 orang. Bahkan ada yang 5 orang sampai 7 orang. Coba bayangkan aja, Pak. Untuk menutup operasi itu cukup nggak? Nggak jelas nggak cukup. Operasional bis itu panitia itu ya minimnya minim sekali pas-pasan dapat paling separuh. Sementara itu separuh aja nggak sampai. Ini paling tidak 3/4 sekali, 3/4 penumpang dari kapasitas bis itu sudah bagus sekali. Jadi tidak berimbas baik, kita masih belum merasakan itu. Susah sekali. Bapak, laju jalur yang tujuan yang banyak didominasi arah kemana, Pak? Arah Jawa Tengah mayoritas. Kalau Jawa Timur mungkin karena faktor agak biaya kali ya, kalau masalah lagi. Yang setahu saya, sini dari juga ada agen bis Jawa Timur juga malah nggak berasa. Hanya perbedaannya hitungan orang per orang nggak sampai puluhan, 1 atau 2, 3 atau 4. Menurunkan harga nggak, Pak? Nggak, kita tetap lah. Nggak apalagi naik. Nggak, kita nggak berubah. Harga tetap sama harga. Ya, sesuai dengan yang kemarin ini. Berarti dari kemarin sore sampai sekarang masih belum, maksudnya masih biasa aja ya? Masih biasa aja. Nggak ada peronjakan seperti mbak-mbak masih lihat sini. Nggak. Kalau dulu mah jam 5 berangkat, tengah hari sudah full banyak di sini orang. Sampai warung penuh. Kalau kita bicara normal, mudah-mudahan ini cepat betul-betul normal. Tetangganya sekarang new normal, hanya slogan new normal. Tapi kenyataannya kan pahit sekali. Harapannya apa sih, Pak? Biar ya benar-benar cepat berlalu. Inilah, nanti COVID yang beneran COVID atau enggak, saya nggak tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.